Stop, tahan dulu. Izin, silakan berorasi, tapi jangan melenceng dari... Seruan tangkap Panji Gumilang menggema saat demo ormas di Ponpes Al-Zaitun Indramayu, Kamis, 22 Juni 2023. Mereka ingin negara segera hadir menuntaskan masalah penyimpangan agama yang ada di Ponpes Al-Zaitun Indramayu. Massa yang hari ini melakukan aksi berasal dari berbagai ormas. Mereka tergabung dalam forum-forum Solidaritas Dharma Ayu. Tidak hanya warga masyarakat, beberapa ormas Islam juga ikut serta dalam melakukan aksi. Demo ormas ini tidak hanya diikuti oleh warga Indramayu saja, melainkan dari berbagai daerah lainnya. Tangkap Panji Gumilang, ujar salah seorang koordinator aksi. Hatta melalui pengeras suara, Hatta menyampaikan, aksi unjuk rasa ini pihaknya membawa ribuan massa untuk mengepung Ponpes Al-Zaitun. Tuntutan massa tegas, kata dia, ingin Ponpes Al-Zaitun dibubarkan, dan yang kami inginkan Panji Gumilang agar cepat diadili, ujar dia, masih disampaikan Hatta, pihaknya tak gentar menghadapi Panji Gumilang dan pengikutnya, massa bahkan mengancam akan terus melakukan aksi unjuk rasa sampai tuntutan mereka dipenuhi, kalau tidak dipenuhi, kami akan terus datang ke sini, ujar dia. Perlahan kawan-kawan, tenang kawan-kawan. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Salamullah ala Toha Rasulullah. Biarpun kami ormas LSM. Nah, tenang. Sabar. Sebentar, tenang. Kita siap benar sinergi, Pak. Siap, Dan. Terima kasih. Siap, sebentar, Pak. Kita tidak di sini mau cuma menyampaikan satu, Pak. Terkait agama. Artinya apa? Kami sudah mendengar memang. Sekian hari sudah dari pusat turun ke Zaitun. Tapi kami sudah punya suara, Pak. Punya suara untuk menyampaikan putra daerah, Pak. Indramayu. Kami datang ke sini tidak mau berantem, Pak. Tidak mau berantem, Kak. Kami cuma mau menyampaikan apa yang diinginkan oleh masyarakat Indramayu yang diwakili oleh kita semua, LSM dan organisasi yang ada di Indramayu. Kami orang kecil, Pak. Mungkin takut kalau berantem dengan orang yang dalam sana. Tapi kami punya hati, Pak. Panggilan hati. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!